Halo Sarya, balik lagi di Lab Gaming. Hari ini kita lanjutin lagi Anime Adventures. Langsung aja kita bakalan gacha. Soalnya ada mythic yang baru lagi. Cuman kita waktunya hanya 5 menit dan kayaknya ini masih penuh deh. Saya buang-buang dulu sebentar, abis itu langsung kita gacha. I'll be back. Oke, yuk langsung saja. 10. Waktu kita hanya 4 menit, Hanya 4 menit dong. Come on. 20. Aduh, malah legendary. Mythic ya, please. 20. 30. Di 30 mungkin. Ayo bang, 30 bang. 30 bang. 30. Enggak, 40. Aduh, 4 menit udah lewat. 40. No, 50 mungkin. 60 waktu 3 menit. 60. Ini keburu full lagi nih. 60. 70. Aduh, si Eren lagi. Mythic ya, please. No, 80. Penuh ini guys. 80. Ayo 80. Aduh. 90. Mungkinkah? Waduh, ini paling parah kan di antara yang kemarin. 100. 100. 100. 110. Waktu 2 menit lagi. 110. 110. Ayo dong, terscam nih. 100. Terscam guys. Ayo, waktu 2 menit. 120 ya? 120. Ayo. Yes! 120. Syukurlah guys. Pas waktunya habis ini. Aduh, mana. Kita lihat si Aki-Aki. Tada, Neteru. Dapat ya. Superior 2. Kalau 3 sih dibungkus ya, ini harus dirubah lagi ntar. Ya kita bakalan lihat ya. Nyebelin banget sih wajahnya. Udah susah dapetnya ya. Kita lihat dari Netero ke Chairman. Nambah 35% damage dan 0 hand. Dia butuh yang warna kuning kayak bunga gini. Apa itu? Reji bukan yang kayak bunga warna kuning atau hijau itu. Tidak ada. Oh ini. Tetap butuh yang biru. Susah. Ya sudahlah, kalau gitu kita bakal test drive aja. Let's go langsung aja kita test drive. Sudah saya naikin ke level 86. Oke, ini kita dapat trade-nya tapi adapt doang ya, supaya naik levelnya lebih tinggi. Oke, ya lumayan lah. Bisa saya 90-in dulu baru ntar ganti trade yang lain ya. Udah, oke kita. Mana sih? Sebelah sana, salah. Ya langsung saja kita pakaiin dulu ya si Bumi. Sabar dulu. Kita bakalan lihat seperti apa Netero versi biasanya. Apakah dia bisa jadi DPS atau tidak guys ya. Range-nya lumayan guys. Ini seperti apa? Kon dia bentuknya guys. Dus. Skillnya mana kok hilang? Sebentar, kita keluarkan dulu ya. Nah, dus. Mana bang? Saya mau lihat skillnya bang. Perlihatkan dong. Oh dia ini jinjit ya kakinya gitu ya. Naik sebelah. Ya si Bulminya kita fokus dulu guys. Oh my god, keren banget guys. Ada sepatung emasnya gitu ya. Nih coba kita lihat lagi. Wih. Das. Kalau konbi itu kayak siapa begini ya. Dan range-nya lumayan awal-awal 22 aja. Nyampe 30 gak ya. Waduh, pedihnya dar guys. Naikin dulu. Lagi bang. Dar, buset. Ya kita tambah 1. Kita pengen lihat ya, dia bisa sampai berapa guys. Dijebret-jebret dia sakit. Dar. Cuman ditepuk doang kayak nepuk lalat ya. Dar. Waduh, memang GG si Aki-Aki. Sini aja deh, di belakang deh. Oke, ini last. Ini strongest aja ini, strongest. Ini first ya. Yo, 10.000. Kita upgrade.
Des, des, waduh, dar, dar, lumayan. Soalnya so far kita belum ada yang bisa menggantikan si Coyote ya. Si Coyote kita masih bisa meng-carry kita sampai end game, sampai infinite yang baru 50 lebih ya. Saya berharapnya ada yang bisa menggantikan, apakah Pito atau Netero menurut kalian guys, komen di bawah ya. Tangguh guys, kita upgrade dulu 12.500. Kang Erwin cukup lah. Satu dulu aja kita pengen lihat. Das. Das. Waduh, satisfying banget ya. Ini salah satu efek yang keren juga guys ya. Selain Rengoku yang kemarin evolusinya keren, ini belum evolusi aja udah keren banget. Kita upgrade sekarang, kita cek yang keempat apakah bisa. Oh, 3 doang guys. Kayak si Coyote 3 doang. Wah, jangan bilang dia bisa evolusinya ntar setara Coyote kah? Ada udah coba belum guys? 90-nya. Dar. Oh my god. Oke, kita lihat ya. Upgrade dan ke satunya 600. Oke, ini 2 kali lipat 100%. Tapi SPA-nya tetap 7,9, range-nya nambah 1. Wing. Oke. Upgrade satu keduanya ke 1900 mungkin 70-an%. Nah, ini turun 1 detik lumayan guys upgrade ya. SPA-nya tetap 23, nambah 0,5 doang. Si range-nya ya. Wow, iya dikit banget. 2 ke 3. Wah, ini lumayan guys ya. Sekitar 60-70% juga nih. Dan upgrade 3 ke 4 seperti yang lainnya. Ada skill baru yaitu 99 tangan ke 99. Waduh. Emang skillnya berbeda gak? Kita lihat ya. Damage-nya, waduh, damage-nya hampir 3 kali lipat guys. GG ya. Jadi setidaknya upgrade ke 4 guys buat dapetin damage 3 kali lipat. Tapi ada tapinya guys. Ininya nambah 4 detik ya. SPA-nya. Tapi range-nya nambah 1 doang. Aduh. Gimana mau melawan si Coyote kalau begini ya? Terus upgrade 4 ke 5, 9.800 ke 13.000, 40%, 30% kali ya. Kayak range-nya, SPA-nya tetap 10,9 detik. Range-nya nambah 2-an, guys. Nah, gitu. Eh, iya, skill-nya kayak gimana nih? Kita pengen lihat, guys. Skill barunya tangan ke 99. Oh, mukul bertubi-tubi ya? Tapi ini bagus, guys. Kalau mukul bertubi-tubi gitu berkali-kali, artinya dia cocok untuk menghadapi musuh-musuh yang pakai shield-shield yang tebel-tebel ya. Yang shieldnya ada 5, kadang 10. Kalau yang form satunya doang kan cuma sekali tepuk nyamuk doang ya. Tuh ini entah berkali-kalinya berapa kali tuh ya. Dedet-dedet, bagus guys. Berarti ini mirip-mirip Netero juga bisa ngancurin shield. Oh mantep Netero. Mirip-mirip Coyote. Coyote ya, Coyote yang nama kan. Kalau udah di upgrade 4 ke 5 kan dia dedet-dedet gitu ya. Ini juga nih dedet-dedet. Waduh cakep. Yuk lanjut lagi. 5 ke 6, 13.000 ke 17.000. Ya sekitar ya 20% 30%, tapi aduh ini tetap 10,9, range-nya ke 28. Tapi range-nya tidak sedahsyat si Coyote nih. 6 ke 7, 17.000 ke 19.000, 10-20%. SP-nya tetap 10,9. Range-nya ke 30. Oke, nambah 2-an. Terus 7 ke 8 kayaknya ini maksimum deh ya. 19.000 ini 10% 20% damage-nya. SPA-nya, nah baru turun ke 9,9. Range-nya 33. Itu dia maksimumnya guys. Sekali lagi ini versi biasa ya, belum evolusi. Kalau udah ada bahan mungkin saya langsung evolusi, supaya pengen tahu apakah dia bisa menggantikan Coyote atau tidak ya. Soalnya kita lihat dia punya ini si tangan 99 ini lumayan bisa ngancurin shield. Dan saya penasaran evolusinya apakah ada skill baru atau damage-nya bisa menyamai atau tidak. Oke, kita lihat non-evolusinya. Kita ada 60.000, bisa mentok atau 360.000. Langsung maksimum sisa 12.000. Sekitar habisnya 50.000-an ya. Dan dia hanya bisa 3 ya. Sekali lagi yang mirip-mirip Coyote hanya bisa 3. Oh ini guys, level 67, 86. Bukan evolusi, sekitar segini guys, 9,933. Ini kita perlu turunin lagi ya. Kita berharap dapat Godspeed atau Superior deh, supaya bisa sedikit lebih cepat. 9 detik lumayan. Kalau si ini berapa detik guys ya? Ada yang inget ya? Saya lupa lagi. Si Coyote maksimumnya dia berapa detik nih SP-nya? Harusnya sih kalau dilihat hitung-hitungannya, si ini lebih cepat dibanding Coyote harusnya ya. Tapi saya tidak tahu juga deh, harus dicek kembali. Dan harus kita test drive kembali mereka berdua, apakah bisa jadi tandem atau tidak ya. Oke, 40.000. Oke, kita butuh 10.000 lagi guys. Kita kumpulkan lagi 10.000. Nih buat kalian yang pengen satisfying, lihat ya.
Tangannya lihat. Wah, keren banget ya. Tuh yang pertama kan cuma nepuk ini doang ya. Lalat atau nyamuk. Nah, ini udah di upgrade ke upgrade keempat. Wih, mantap. Oke, 55.000 kita lihat. Neng, sisa iya. 50.000-an ya. 50.000-an guys untuk Maria. Yes, sayangnya hanya bisa 3. Dan di web 20 udah maksimum semuanya. Kalau begitu, itu dia Netero. Saya bakalan ngumpulin lagi untuk evolusinya ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.